Tapi nah, sekarang kita proses kasih masuk moto oi. Oke, kita cetak-cetak dulu pasal moto oi Toyota ini. Oke, kita tengok ah. Oke. Kalau dulu-dulu kita musim-musim 20 tahun yang lalu kan, kalau kita mau cari quality yang bagus untuk Toyota lah. Toyota ini banyak kilang yang bikin. Kalau dulu Arab. Arab nih, kalau dulu nih, kalau kami memang pun quality Arab sana, dia punya minyak tuh, bila digali minyak tuh, quality dia lebih hebat daripada yang mana-mana lah. Ya, kita pun tahu sudah dalam dunia ini kan, kalau tengok si Arab punya minyak semua. Ya, quality ini memang bagusnya. Kalau dulu-dulu kita cari Toyota, dulu saya main 4G ke apakah semua kan, mesti saya cari buatan Arab. Memang ada, tapi sekarang dia banyak buatan. Mungkin Arab sudah harga dia naik sudah. Oke, minyak ini SN grade, oke, 1040. Oke, 10.000 kilometer. Nampak nih. So mana bikin kita tengok ah. Kita coba baca-baca sikit-sikit dulu. Dia sama UMW bekerja sama. Nampak tuh UMW Toyota. Oke, buatan Malaysia, UMW. Siapa yang bikin? UMW. Oke, UMW. Saya kasih kau tengok satu Twitter. Jom kita masuk dalam. Masih ada kartu UMW punya. Jaga tuh minyak pompa. Oke. Ah, nampak nih. Oi Peter UMW. Ah, UMW sebuah serikat yang sudah orang lama memang tahu. Oke. Jadi minyak ini memang buatan UMW lah. Ah, jadi Toyota suruh UMW supply dong. Mungkin lah cerita dong begitulah. Oke. Jadi apa-apapun kita kasih masuk dulu minyak. Nah, pegang sini kau. Bila kita kasih masuk minyak, napas kita kena tahan supaya tangan tidak bergegar kasih masuk. Paham gak? You understand how I'm talking? Understand. You understand? Understand. What I'm talking? Hah? Tahan napas. Hah? Tahan napas. Tahan napas. Okay? You understand kan? Because maintain kau sendiri sebis kita orang. Sudah panai sudah tuh. Kau tengok, cuai. Nampak? Hah. Naik tiaw. Mana tu tisu? Di sana. Cuai, sorry ya. Tapi ini saya tidak tapis-tapis video saya. Mana yang silap saya bekas tengok. Kalau saya tidak tarik nafas tadi. Ini. Lepas ini ada lagi kita punya. Membuat blast part lah. Kita mau cuci injin, oke? Okay? Bersih sedikit lah. Nah kan kita mau kasih customer begini. Betul betul. Sampai sini ya. Ya nih. Kita mesti mau sampai sini. Battery pun sudah cek, ekulinda pun sudah ganti. Itu harus peplak angka yang ganti juga. Memang sudah ganti. Sekejap lagi kita akan atur minyak brek. Buang minyak brek 4 tayar. Okay. Mesin ini kan? Untuk kata deh. Bisa mesin ini kan? Coba ini kita begini. Nanti kita kasih ayun. Okay. So, sekarang ini kita mau start ya, tengok mana di king. Minyak jabok pun sudah in ya. Minyak brek sebelum in, jadi kita mau start ya, tengok mana di king ya.
Jadi ini kalau boleh jaga kebersihan lah. Ini kalau boleh simpan di plastik. Mana dia lahir di sana? Nggak akan senampak lagi di sana dia petapuk tadi. Betul atau tidak? Kau tulpung mana? Kau tulpung ini kayak muka saya. Tulpung duduk. Betul pak? Jujur juga kau nih. Ya. Oh iya, anginnya oh. Tengok bawah, bila angka start sudah, kau tengok di bawah ada leaking ke tidak? Okay. Ada pressure keluar daripada oil filter ke tidak, kau tengok di bawah nanti kalau angka sudah start. Okay. Sekarang kita mau masuk gear, okay, main D, main N, cuma tengok ada minyak keluar atau tidak dari tepi, okay. Oke. Sudah. Apa butuh? Sudah. Semua oke? Semua oke. Butuh? Sudah. Konfirm? Konfirm. Oke, jadi itu saya mau tinggal juga. Oke. Oke, itu sisa lama kan? Ya, sisa. Oke. Oke, sekarang nih kita next video lagi lah, oke? Okay? Nanti kita share.